Kerja bagus. Oke, di video kali ini aku mau namatin akun baru Free Fire dari rank bronze sampai ke rank master kuning, tapi pakai karakter Cassie only. Oke, seperti biasa kita buat akun baru ya. Ya, pakai akun quest. Dan ya di sini aku kasih nama pakai bawaan aja biar kelihatan Drag Sister. Oke, seperti biasa kita perlu naikin akun baru ini ke level 8 ya, supaya kita bisa main ranked ya cuy ya. Setelah naik level 8 kita membutuhkan karakter Cassie ya. Dan berhubung kemarin aku buat akunnya pas masih event anniversary dan karakter Cassie-nya belum ada di shop dan adanya di event, dan itu harus mengumpulkan token sebanyak 35 ya untuk mendapatkannya. Jadi ya kita perlu sekitar 4 harian untuk mengumpulkan 35 token, karena satu harinya itu hanya bisa 10 token aja gitu. 3 hari kemudian. Setelah 4 hari ngumpulin token ya, di sini udah terkumpul 35 dan langsung aja aku tukerin ke karakternya ya. Dan langsung aja kita pakai karakternya ya. Seperti biasa, nggak lupa juga kita kosongin skill-skillnya yang lain ya. Dan ya di sini aku langsung main ranked, dan seperti biasa aku main solo squad dulu karena ya musuhnya masih bot-bot semua cuy. Oke, di match ini aku langsung turun ke event biar aku langsung dapat SG2 sama Groza-nya. Dan setelah kekumpul 1600 dan cukup buat dua senjata itu, dan ya aku langsung lanjut cari musuh ya. Musuh terlihat. Dan bisa kalian lihat ya, nih musuhnya masih bot semua. Dan ya pastinya di match ini aku bisa mendapatkan buyah cuy, karena ya masih gampang gitu. Karena di rank silver musuhnya sama kayak di rank bronze, jadi kita lompat aja ke rank gold ya. Oke, lanjut di match ini ya. Aku aslinya itu tusun tadi dan baru ditupin gara-gara mati di blue zone ketemu player ya. Tak kiranya tuh bot tadi. Kerja bagus. Oke, kembali ke game ya. Di sini aku lihat ada peperangan dan aku tembakin aja. Dan ya pas aku mau looting ternyata ada botnya. Nah, di sini aku denger step ya dan aku samperin aja. Dan ya akhirnya rata cuy. Woi, lagi santai kawan. Makan. Dan ya di match ini aku berhasil buyah ya. Dan ya aku berhasil naik ke rank platinum ya. Dan kita gas lagi cuy. Nah pas aku baru turun dari event, nah ternyata ada peperangan cuy, dan langsung aja aku gas. Dan ya mereka pun rata cuy. Dan di sini musuhnya tinggal satu squad lagi cuy, karena udah kenok satu langsung bisa aku majuin. Dan ternyata diri banget lagi cuy. Dan ternyata musuhnya masih satu cuy. Ternyata itu di depan dan aku tabrak aja dan aku turun. Malah ditabrak lagi. Kerja bagus. Terima kasih. Oh shit, not good.
apa? Yang mana? Kemana? Hah? What the dog doing? Sabar. Dan ya, aku berhasil naik ke rank diamond cuy. Dan kita gas lagi ya. Nah, di sini tuh niatnya aku mau nebeng cuy. Ternyata tuh malah dilewatin aja cuy. Ya, aku tembak aja kan. Nah, dia tuh kenok tapi masih punya suntikan cuy. Kutungguin ya kan, langsung kutembak lagi. Nah, pas aku mau looting, temennya dateng. Mana dua orang lagi. Nice, kenok satu. Dan rata. Nah, musuhnya tuh tinggal satu squad cuy. Nah, mereka tuh baru dihidupin ya. Nah, ini tuh udah kenok dua, tinggal satu cuy. Nggak tahu di mana. Pas udah mau zona kecil tuh, ternyata ini orang ngendok di situ cuy. Agak lain emang. Setelah match tadi, ini tuh match terakhir aku di rank diamond ya. Nah, di sini tuh aku niatnya mantau ini cuy, apa hit list ya kan. Nah, pas aku mau balik ada orang dan kenok cuy. Dan aku end ya kan. Nah, pas aku lagi looting enak-enak tuh, temennya malah datang cuy. Ternyata tuh dua orang cuy, karena aku nggak bisa ngelawan ya aku mati cuy. Nah, karena aku kesel ya kan, tusun gitu, langsunglah aku keluar gitu cuy, keluar ke lobby ya kan. Nah, aku tuh lupa kalau ini match terakhir. Nah, pas aku di lobby udah naik ke heroic. Kerja bagus. Nah, temanku tuh lagi perang cuy, dan aku bantuin ya kan. Karena dia phase 4 tuh, jadi butuh 3 hit cuy. Aku puterin lah. Dan rata cuy. Pas banget aku lagi cari musuh, ada yang baru turun. Dan kenok cuy. Tolong aku. Nah, karena udah kenok dua dan satunya tuh di belakang kaktus, kupurtalin lah tuh. Dan mereka pun rata cuy. Oke, lanjut cuy, ini match terakhir rank heroic bintang 1 ya. Nah, ini tuh aku jadi support ya, nyupertin temenku tuh yang lagi war. Nah, aku tinggal tembak-tembak aja cuy.
Ya, akhirnya boyah cuy. Dan aku pun naik ke rank heroic bintang 2. Oke lanjut ya. Ini tuh aku lagi cari musuh. Nah, pas banget ada UAV. Tadi tuh ada yang kabur cuy. Ternyata tuh tinggal sendiri. Dan aku lanjut cari musuh lagi ya kan. Nah, di sana tuh kan ada musuh ya kan. Nah, aku tembakin ya kan. Nah, pas udah kenok, niatnya tuh aku mau langsung ke sana ya kan. Tiba-tiba ada mobil cuy. Oh shit, not good. Karena mobilnya nabrak, aku nebeng ya kan. Tunggu. Barangkali mau ke sana. Beneran cuy, ke sana. Santai kawan. Nah pas aku mau turun ketahuan, dan herannya tuh yang tahu cuma satu orang doang. Dan ya aku pun lanjut cari musuh lagi. Nah ini tuh tinggal dua orang lagi cuy. Nah karena aku mati di sini, dibuyahin lah sama temenku cuy. Oke langsung aja lanjut ke match terakhir heroic bintang 2 ya. Musuh terlihat. Nah di sini tuh udah kenok satu. Halo. Nah ini AFK cuy. Kenok 3 dan akhirnya rata cuy. Musuh terlihat. Nah karena musuhnya lagi perang, aku pun ambil kesempatan cuy. Dan kenok. Nah niatnya tuh aku mau ngerusuh ya kan. Malah temanku kenok cuy. Nah pas aku mau ngeheadshotin tuh malah nggak kena cuy. Nah di sini aku dimajuin, malah turun cuy. Dan alhasil aku terpojok ya kan. Karena udah terpojok ya nggak bisa ngapa-ngapain dan ya tusun. Walaupun aku tusun, aku berhasil naik ke rank elite heroic cuy. Dan kita gas lagi ya. Oh no. Nah untung aja aku nggak ketabrak cuy. Nah langsung aja aku balikin ya kan. Dan musuhnya pun kenok. Aku pun lanjut cari musuh lagi. Nah dari kejauhan tuh ada musuh cuy. Langsunglah ku tembak. Nah kenok 2. Langsung ku majuin ya kan. Meluncur. Malah diri pep cuy. Karena ada yang majuin, aku gasin lah. Dia kenok tapi dia pakai suntikan. Langsung aja ku Nah di sini tuh aku dihidupin lagi ya kan. Nah aku udah incer nih satu orang ini nih dari tadi kan. Nah udah tuh UN lah. Looting. Dan aku gak sadar tuh kalau musuhnya tinggal dua orang lah. Nah aku lihat tuh musuhnya tuh di depan. Pas aku mau tembak, malah miss. Dan ya aku gagal boyah cuy. Nah tadi tuh ada yang lagi perang cuy. Ya langsung aja aku naik ke tower ya kan, buat mantau. Dan bener aja cuy, ada yang lagi perang tuh. Nah aku tunggu momen lah. Nah ada yang kenok tuh. Nah dapet 1. Dapet 2. Dapet 3. Dapet 4. Dan akhirnya
rata cuy. Nah di sini tuh ada momen kocak cuy. Nah kan ada step tuh. Nah aku tuh belum ngeh tuh. Kok orangnya diem gitu kan? Terus pakai katana kan ngapain gitu? Pas tak lihat, ya bingung cuy gara-gara SG2. Nah tiba-tiba tuh orangnya datang lagi cuy. Siapa yang kemana kemana? Ya aku tebakin lah. Dan ternyata cewek. Pantesan. Women. Karena aku tinggal sendiri dan ya aku kekal buya. Oke lanjut lagi ya. Ini tuh aku baru didupin gara-gara tuh aku tusun tadi. Nah aku tuh looting airdrop sebentar dan lanjut cari musuh ya. Nah setelah zona mengecil tuh aku baru ketemu musuh cuy. Nah pas aku lagi healing kan temennya tuh dateng cuy. Dan aku gasken lah. Tinggal satu dan ya mereka pun rata cuy. Dan satunya tuh gak tahu kemana. Tinggal satu squad lagi dan satunya tuh udah tak knockin tadi. Dan aku majuin aja ya kan. Nah tiga dan tinggal satu lagi. Nah goyah cuy. Dan aku pun naik ke rank heroic bintang 4 cuy. Kita gas lagi coy. Nah di sini tuh aku tiba-tiba kerasukan gocekan cepcil cuy. Gak tahu kenapa, mungkin karena kepepet ya kan. Nah ternyata tuh rame cuy. Dan aku masuk rumah, ada orang. Tapi mati cuy. Karena udah kenok satu langsunglah aku naik lagi ya kan. Kulemparlah skillnya. Dan kenok lagi cuy. Malah aku kepleset. Dan ternyata rame banget cuy. Nah pas orangnya ke samping ya kan, aku langsung lanjut lah ke samping. Orangnya masih di situ dan aku balik lagi cuy. Nah pas banget tuh aku pasang dual dan aku gocekin ya. Dan ya, tadi tuh aku kaget cuy aslinya dan untung aja aku nggak mati cuy. Nah niatnya tuh aku mau masuk rumah, nggak jadi cuy. Gara-gara ada orang dan ya kenok dan aku langsung masuk cuy. Langsunglah aku pasang dual. Ternyata orangnya udah naik dan mati. Dan ya di sini aku berhasil naik ke heroic bintang 5 cuy. Dan kita gas lagi. Nah di sini tuh ada orang yang mau nge-end kan. Nah aku tembakin lah dan kenok cuy. Nah ternyata tuh ada temennya lagi cuy. Nah pas aku kejar, dia tuh gak jadi ke atas gara-gara ada landmin. Nah ini tuh aku baru dihidupin cuy. Gara-gara tuh aku tusun kan tadi. Nah pas banget tuh zonanya di sini, jadi aku ngendok dulu ya kan, sambil nungguin zona gitu. Nah pas lagi enak-enak ngendok, ternyata ada yang baru turun, aku tembak lah dan kenok. Nggak beberapa lama ada lagi tuh satu orang dan akhirnya mati. Nah setelah lama ya aku ngendok dan tinggal satu squad lagi cuy. Karena mereka bertiga ya dan aku udah
terpojok, gak ada skill buat lari ya kan. Jadinya ya aku pasrah aja cuy. Meanwhile. Nah aku tuh niatnya mau ngidupin temen ya kan. Nah pas banget tuh ada pembelian terdekat. Nah pas tak dideketin tuh gak ada cuy kotaknya. Oh, padahal di map tuh ada. Tengok ya kan tuh, ha? Nah pas aku lihat ke atas, oh, ternyata kotaknya tuh nyangkut di langit. Agak lain emang nih Garena ya. Tolong ya Mas Muntun diperbaiki ya. Kerja bagus. Oke lanjut lagi ya. Ini tuh match final cuy. Nah di sini tuh aku mau dimajuin kan sama satu orang. Nah pas banget tuh aku langsung global. Dan aku langsung tembakin aja. Dan akhirnya kenok cuy. Karena tadi cuma satu orang. Nah aku tuh lanjut lah cari temennya ya kan. Nah ternyata tuh mereka lagi perang cuy. Tiba-tiba tuh ada step cuy. Ya aku samperin lah. Ikuti aku. Dan ternyata satu orang doang cuy. Karena aku nembaknya nggak kena. Plus tempatnya tuh susah buat nembak ya. Aku mundur ya kan sambil medkitan. Malah orangnya majuin cuy. Mana polos banget lagi. Ya udah kenop. Alamak. Duit nih. Nah di sini tuh aku udah ke pojok ya kan. Aku mau medkitan. Malah orangnya maju dan kenok cuy. Nah pas aku mau ke zona tuh, wah aku udah dijagain tuh dari pinggir zona. Nah karena udah sakit banget zonanya dan di depan ada musuh lah, aku tembak aja kan daripada aku mati sia-sia gitu kan. Nah pas banget cuy, aku tuh dihidupin dan di depan tuh lagi perang cuy. Nah karena udah tinggal satu doang, langsunglah aku majuin ya kan. Dan aku pun berhasil buyah cuy. Dan finally aku berhasil naik ke rank Master Kuning cuy. Dan aku tuh mau minta maaf banget ya, karena aku baru bisa upload ya. Gara-gara tuh kemarin aku rehat sebentar ya kan, capek gitu cuy. Dan ditambah lagi tuh kemarin PC ku meledak cuy. Jadi ya aku ngeditnya tuh telat gitu kan. Oke kembali ke laptop ya. Seperti biasa aku spill KD sama sejarah matchnya ya. Nah di sini tuh aku butuh 169 pertandingan dan aku 44 kali buyah dan killnya tuh 983 ya. Dan KD ku tuh 7,86. Ya kebantu event kemarin ya kan. Dan ini sejarah matchnya ya. Ya bisa kalian lihat lah. Ya not bad lah. Nggak buruk-buruk amat. Oke mungkin cukup sampai sini aja ya. Buat kalian yang mau request, ya tinggal komen aja cuy. Dan aku mau ngucapin terima kasih banget buat kalian ya yang udah nonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di next video.